cerita kisah sembuaya dan sang anak. Pada suatu hari, sekumpulan sang anak ingin mencari makanan. Tiba-tiba, ada seorang daripada mereka berkata bahwa dia adalah orang yang amat cantik. Anak-anak lain mula merasa marah dengan sikap sang anak itu. Mereka menghalau sang anak itu daripada tempat mereka. Sang anak ingin menenangkan dirinya di muara sungai. Sang anak terserempak dengan sang buaya. Ia menggigil ketakutan. Wahai sang anak, mengapakah kamu di sini? Kata sang buaya. Saya ingin menenangkan diri saya, kata sang anak. Oh, tiba-tiba sang buaya ternampak gigi sang anak yang berkilau dan berseri. Sang buaya lalu berkata, "Wahai sang anak, bolehkah kamu memeriksa gigiku?" kata sang buaya. "Baiklah," kata sang anak. Tanpa berpikir, sang anak memeriksa gigi sang buaya. Tanpa berpikir panjang, sang buaya menggigit sang anak. Tamatlah riwayat sang anak pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, tepuk tangan semua. Oke, terima kasih Hadi Filomena.